Yo, what's up, my bro? Di video kali ini gue akan main pakai sniper M24 dengan pistol 50 GS Gold di Northridge. Yuk tonton sampai habis, dan untuk kalian yang mau tau papa atau joki gimana arena breakout, bisa langsung ke website www.odessonstore.com. Let's go, my bro. You got a friend in me. You got a friend in me. Let's go, my bro, ya. M24. Let's go, bro. Kita lihat kekuatan M24 di Northridge. Ini senjata di PUBG mantep banget nih, mau bro, BTW. Ini gak mantep-mantep banget, cuman lebih lumayan lah daripada car, ya kan? Gue inget banget tuh dulu. Gue kan suka banget main PUBG, ya orangnya. Ada orang tiba-tiba. Oke, santai dulu, kawan. Sebutnya aja tuh orang. Hati-hati kawan dek. Ini kalau misalnya kena badan, kemungkinan sih nggak satu hit. Kemungkinan lah ya. Yep. Dengan Gold Deagle, bro. Gue sih nggak melihat ada tanda-tanda orang. Sebelum melihat, mari kita perhatikan, mau bro. Ini scope yang gue pakai ini kali 7. Ini capek karakter gue, mau bro. Bisa siapa juga karakter gue ya? Lu boleh, capek juga boleh, bosan boleh, nyerah, nyaman. Ya, nanti kehidupan selalu ini. Stay strong. Bang, gak pake endurance, tapi tinggal dikit lagi nyampe sih. Udah ada orang dalam. Mati satu. Gila. Boleh juga ya. Sniper gua on point sekali, langsung kita lapala. Dari nunggu sendiri kan dia? Ngobrol dia sendiri ya. Langsung aja dapat. Aku ke legend. Okay, let's go. Wow, dia solo mah bro. Siapa ini legend siapa? Manny. Ini many money mom. Target approaching. Request suppressive fire. Pintu depan dibuka-bukain. Who are you? What you asked for? What brought you here? Lay down your weapons or die here. Rampu. Ada orang nih kayaknya. Target approaching. Request suppressive fire.
target approaching. Request suppressive fire. Still mau, bro. Tuh orang. Team report. Engaging. Ngeliatin sekali mau, bro. Ada yang lempar decoy. Wah, M24 itu gak begitu sakit ya, bro. Tadi kalian sendiri itu gak satu hit. Off left. Mari kita isi dulu pelurunya ya. Oke, kita isi peluru. Dia pakai peluru M61 sama kayak Val. Ada orang. Di sebelah sini kayak ada orang, bro. Kosong sih. Ya, kita tutup dulu ya. Permisi, permisi. Tunggu buka kunci. Di gedung C. Building C di sini harusnya. Kunci gua di lantai 3. Bentar. Udah dibuka mah, bro. Oh, ini mengerikan sekali sih. Siapa yang buka ini? Siapa yang buka ini mah, bro? Gak tahu. Wah, ada goblin di sini. Mau tanya saya. Bahaya ini. Banyak ruangan-ruangan. Kita gak tahu ya. Apakah ada orang lagi, gak tahu. Gue harus waterroll dulu gak sih di atas. Gue gak tau ada orangnya dimana mau, bro. Gue gak tau benar. Apa orang yang tadi lo bunuh? Si paham ya sama deagle gue. Team report engaging. Kan beneran ada. Udah dibuka-bukain lagi sama dia. Oh, di sini. Shit, man. Oke, ngobrol. Kalamin dulu. Kita akan basmi mereka dengan M24 gua.
Oh, dia mundur. Dingin lagi. Ini bosnya nih. Misi smoke, kapan kamu habis smoke? Smoke. Kapan kamu habis smoke? What brought you here? Mati dia. Bosnya mati. Shit, man. Ampun, hampir mati gua. Tidak, ma bro. Enggak boleh mati. Mana? Kepala sakit banget, sumpah. Who are you? Defensive sih. Gua udah step orang ya. Player kali ini. Gue butuh operasi. Dia buka lootingannya. Jelek kali lootingannya isinya ya, ma bro. Gue butuh operasi yang bagus. Ini yang sama-sama. Mana di mana? Lootingan gue tadi taruh mana ya? Kok gue lupa sendiri? Pasti gue drop tadi. Bisa-bisanya gue lupa, ma bro. Mana di situ dia? Ngumpet dia rupanya. Die here. Kita operasi dulu ya. Yang paling penting tuh tangan kanan dulu, ma bro. Supaya kita misalnya butuh apapun kayak ngisi peluru itu lo bisa cepet ya. Buat ngeluting juga cepet. Itu tangan kanan dulu ya. Okay. Cuman ini gue nggak bisa ngatur soalnya ini surgicalnya ada di tas belum gue ambil. Baru bisa gue atur operasi mana tangan kanan atau tangan kiri atau kaki duluan itu pas udah di kita nih tasnya nih. Udah di dalam rig contohnya soalnya ini nggak muat sih ya operasi yang gue pakai ini ditaruh ke rig jadinya. Tetap ditaruh di tas. Oke. Okay. Nah, gue bingung nih. Kunci gue apa udah dibuka semua ya? Yang private udah. VIP lounge 2. Di building C. Nah, ini dia. Ayolah, merah gitu loh, merah dong. Ah, elah, apa-apaan, ma bro. Ya segituan. Apaan ya? Segituan ya? Apa bagusnya ya? Gue pertama kali masuk ke ruangan ini. Gue cek sini. Ah, apakah dia taruh barang dia ke berangkas lagi? Udah diambil. Gak ada. Apakah diumpetin? Ini fast nih, ma bro. Gak ada ya. Aneh sekali, ma bro. Pertingan ya. Sungguh buruk. Serius dah. Buruk sekali ini. Kita cek dulu. Itu mayat yang kita kill. Ini belum dibuka nih. Ayo dong, Harum.
Bisa-bisanya gue dikasih tanki, tangki. Ah, elah, tangki tadi juga ada kan. Rotasinya kecil-kecil ya. Dah, kita cari ke drawer kali aja ada secret dokumen. Gue pernah dapat drawer dari secret dokumen. Depan dapat drawer dari secret dokumen. Salah. Ada orang lain sih, mau bermaksud gue. Orang lain dapat secret dokumen dari drawer. Bisa-bisanya kamu seperti itu, Dede. Hati-hatilah, ini udah dead, bos. Kalau gitu gue cari musuhnya di luar ya. Tapi kan gue juga pengen ngeloot gitu mah, bro. Soalnya udah legendary. Nggak ngincer point rank lagi. Ngincer lootingan. Gitu loh. Ngerti kan kalian, ngerti toh. Ini dia bosnya. Apa yang kamu punya, bos? Bos. Kaki buang aja lah. Mantap, beda jiwa. Wih, ada warna-warnanya ya kalau dari bos ya. Keren ya helmnya ya. Gimana, bawa aja nggak? Ada warna-warnanya, biasa aja sih helmnya. Ada step endap-endap. Kita pastikan dulu apakah ini bukan orang. Bukan orang ya? Oke, kalau bukan orang. Kita bisa caw aja, caw. Tuh, step lagi. Mana nih kawan? Coba gue tes. Di atas ya dia. Ya Allah, pakai capekin karakter gue cuy. Karakter pusangan capek mah bro. Kata mabru suruh cek tasnya, biasa ada barang. Oke lah, gue cek tasnya ya. Gue turutin permintaan kalian ya. Bukunya sih BPJ gitu cuy. Kurang ajar mampu. Usas ya? Ngeri kali cuy. Ngerikan. Kita cek. Kita bawa aja MDR-nya. Yes. Enemy spotted. Oke. Okay.
1 menit 40 detik. Tas gue mah bro, gue mencoba untuk begal apa bisa, gue gak tahu. Meter. Let's go. Coba kita kejar dulu mah bro. Dua puluh detik. Tidak. Oh no. Udah pulang mereka. No wait. Tulat aku bro, maafkan aku lah. Gua akan taruh dulu dan ambil tas gua ya. Kayaknya orang-orang Northridge sudah pada pulang. Yang kan? Bener. Kayaknya ya. Gua tadi naruh tas di mana ya? Nah itu dia. 20 euro doang, mau bro, digel gua sisa amat sedikit kawan. Yo, ayo, let's go. Tapi nggak apa-apa lah, udah main juga mah bro. Dapat kill legendary ya kan, rank legendary itu lumayan lah. Cooldown, masih bisa dipakai langsung kan? Coba kita tes ya. Peluru yang 62 lagi nih, kelas banget kan. Suaranya sangat berisik, pasti suaraku ketutup. Ada orang mau bro. Hey, mati kau. M24 dan Eagle membawa keberuntungan ya, teman-teman. Besok sih gue gak ngeliat apa-apa ya, harusnya aman. Aman Sentosa harusnya. Dua menit lagi menuju ekstrak. Apa yang dilakukan? Apa yang dilakukan? What the dog doing? Ntar gue harus ambil tas gue. Ada orang masih ternyata mah bro. Ngerikan sekali bukan? Aduh. 80 detik. Ntar taruh fall dulu sini. Apa yang dia lakukan mah bro? Aku bertanya-tanya, nggak tahu temennya DC atau gimana, gue nggak ngerti sih. Gue seperti mengutin sampah. A1 ini. Oke. Gua mau buang ini deh. Berapa menit? Wah, tas gua. Ah tidak. Ke bawah. Ngepas kali, bro. Jantungan nih deg-degan saya jadi ya. Ah, ngepas banget mau bro. Pas 80 lumayan. Bukil 4 orang ya, lumayan. Antaranya legendary. Dan 473.000 loot value. Ini lumayan sih.
main lah mabrus. Untuk file ke bawah tuh tadi ya, soalnya itu yang penting ada peluru M62 yang dimana gue pakai senjata itu gitu loh mabrus ya. Soalnya versus squad mendapatkan segini udah lumayan sekali, dan gue dapat 21 kill, not bad lah mabrus ya dengan senjata M24 ini. BTW gue ngambil dari pokoknya free lah mabrus, kayaknya event ini deh, event ini namanya deh. Nah ini M24, nah udah ke exchange kan, nah ini dia nih full dari sini mabrus, attachmentnya pun gak ada yang gue ganti ya. Oke, dapat dari ring yang tadi gue ambil mabrus, bisa di switch ke situ. Cuman kalau gue lagi main lagi ngepush ranked biasa gitu, lagi fokus, gue kayaknya nggak mau pakai senjata ginian. Main lah ya, attachmentnya udah gue protolin juga, bawa MDR dan full equip gue semua gue ganti nih, kayak armor, helm, headset gue ganti punya musuh, kecuali senjata itu memang harus kita bawa ya teman-teman untuk jiwa ya mabro. Oke, dan legend man nih kita taruh di koleksi. Kalau legend tuh gua ambil ya, Doctek legend. Kalau ace ah gitu udah biasa banget kan. Kalau ace master ke bawah itu enggak gua ambil, karena itu udah biasa banget. Untuk kalian yang pengen lihat settingan M24-nya itu sama aja nih, 35.000 harganya coy ya. Modal 35.000 M24 sama deagle 10.000. Dah, mantap sekali. Gearnya juga gear biasa banget, mabro. Itu gear bundle gratisan lah. Kalian bisa dapetin sendiri yang tadi gua pakai T4 ya. Ya udah mabro ya, makasih banget udah menonton. Kayak gitu aja untuk video kali ini ya. Dadah semuanya. Yaudah, dadah semuanya. See you next.